together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Cahaya sama Nata udah belum ya? Kok nggak ada yang keluar-keluar sih? Hah, belum kelar mandi juga? Cahaya, kamu belum selesai juga mandinya. Udah kok, aku udah selesai. Hah. Lama banget sih mandinya. Iya, soalnya tadi sekalian luluran. Ya udah sih, tinggal pakai baju doang. Beres deh. Nata udah selesai mandi ya? Hah? Belum kok. Kan tadi habis kamu mandi, langsung aku yang mandi. Hah, berarti masih di kamar dong. Ya ampun, itu anak masih tidur. Waduh. Nat, bangun Nat, sekolah enggak? Hah? Jam berapa sih? Kok enggak ada yang bangunin aku? Yeay, tadi kan udah dibangunin. Aku gak denger. Yaudah, aku mandi dulu ya. Kebiasaan banget. Yaudah, aku sarapan dulu deh. Haduh, bodohnya aku. Kok sampai aku kesiangan sih? Padahal kan aku bobonya cepet semalam. Aku gak bergadang juga. Nah, masih aja kebangunnya siang. Kenapa sih kalau tidur itu enak banget, apalagi kalau mimpi indah. Nata, buru dong, malah dari tadi ngoceh mulu. Iya, sabar Napa. Makanya bangunnya jangan kesiangan. Ah, lagian siapa juga sih yang mau bangun siang? Orang aku tadi juga nggak sengaja, nggak tahu. Ya, semoga aja nggak telat lah. Dani, udah siap? Mana Cahaya? Cahaya, ayo kita berangkat. Iya. Nih tasmu. Makasih udah diambilin. Kenapa sih, Nat? Cemberut aja. Gak apa-apa. Si Tocha tuh galak banget. Siapa juga yang galak? Kamulah, siapa lagi? Udah, ayo berangkat yuk. Nah, sampai juga kita. Gak kesiangan juga kan? Ya, kita kan harus jaga-jaga dong persiapan. Kalau sampai kesiangan kan kena hukum juga. Iya, bos. Eh, udah ada Sri tuh. Aku kagetin . Kalau aku kagetin, pasti dia bakalan ngejerit-jerit. Kayak orang kesurupan. Hei! Dor! Aduh, pusat! Nanti bakal ku balas. Eh, yang lain belum pada datang nih. Belum. Eh, kalian bertiga tahu nggak? Tadi kan aku di kelas sendirian tuh. Terus ada sesuatu yang aneh tahu di sini. Hah, masa sih? Sesuatu aneh apaan? Nah, tadi kan penghapus ini tuh tiba-tiba tuh jatuh sendiri. Padahal kan gak ada orang. Halah, kamu cuma mau nakut-nakutin kita kan? Hah, udah deh Sri, gak usah bercanda. Nanti kalau ada beneran, kamu pasti takut kan? Eh, serius, aku gak bohong. Mungkin itu cuma perasaanmu aja kali ya? Eh, enggak, itu bukan cuma perasaan aku aja, emang beneran terjadi. Hah, terserah deh, kalian mau percaya atau enggak.
semua udah pada datang nih. Pada kenapa sih? Kok mukanya pada tegang-tegang gitu? Hah, enggak kok, biasa aja. Siapa juga yang tegang? Eh, Kitty, kenapa sih kamu nggak duduk di sebelah sana aja? Maksudnya di bangku pojokan itu? Enggak ah, takut. Emangnya kenapa sih dengan bangku itu? Perasaan dari dulu nggak pernah ada yang mau duduk di situ. Ya, aku sih nggak tahu kenapa ya, tapi lihat bangku itu kayaknya serem aja sih. Hah? Enggak ah, biasa aja aku lihatnya. Eh, tapi aku denger-denger ya dari kakak kelas, katanya memang ada penghuninya di bangku itu. Dan siapapun itu nggak boleh ada yang duduk di situ, bahaya. Bahayanya kenapa? Ya, nggak tahu sih, cuman katanya nggak boleh didudukin aja. Ah, masa sih? Aku mah nggak percaya. Nih ya, aku berani kok duduk di sini. Nah, tuh, buktinya nggak ada apa-apa. Eh, Nata, kamu jangan main-main dong. Takutnya ada beneran gimana? Enggak akan. Ah, gitu doang takut. Lagian siang-siang begini mana ada sih hantu. Nata, kok berani banget sih? Nat, pindah aja, woi. Iya, woi. Nanti kalau ada beneran gimana? Aku juga takut nih. Halah, kalian semua lebay deh. Orang gak ada apa-apa juga. Pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Sekarang kalian semua belajar sendiri ya, karena semua Pak Guru dan Bu Guru hari ini mau mengadakan rapat. Baik, Pak. Ya udah, selamat belajar. Hah? Tadi inikah yang jatuh? Kok bisa sih? Padahal kan gak ada angin. Kok bisa jatuh sendiri? Ih, kok sama sih seperti penghapus tadi? Penghapusnya tadi yang ini juga jatuh sendiri. Hah, jangan-jangan hantunya marah tuh. Gara-gara kursinya tuh didudukin sama Nata. Hayo lo Nata, gimana nih kamu sih? Alah, udah deh, kalian itu lebay banget sih. Masa cuman gara-gara aku duduk di sini doang kena marah sih sama hantu? Mana keluar dong hantu, keluar. Hei. Aku mah gak takut dan gak percaya ada hantu. Nata, kamu jangan kayak gitu deh, takut beneran gimana? Apaan sih, Ca? Orang gak ada juga. Nata, kok berani banget ya? Malahan aku yang jadi takut. Nih, gue bakalan duduk di sini sampai jam pulang sekolah ya. Pasti gak bakalan ada apa-apa deh. Percaya deh sama aku. Percaya kok sama hantu? Hantu kan gak ada. Nata, pindah. Enggak, pokoknya aku mau duduk sini sampai pulang sekolah, oke? Hah, yaudah deh, terserah kamu aja. Awas aja ya kalau ada apa-apa. Nata, ini kok kalau dibilangin ngeyel ya? Nata, kamu turun aja. Takut ada apa-apa, aku takut. Takut ada apa-apa, aku takut. Lebay kamu. Ih, kok tiba-tiba aku jadi merinding gini sih? Lapor apa? Pak, Nata hilang, Pak. Diculik sama hantu. Hah? Hilang? Kok bisa begitu? Iya, Pak. Nata diculik sama hantu, Pak. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, Pak. Hah? Pak, gimana ini? Kejadian ini sama persis kayak 10 tahun yang lalu, Pak. Ada salah satu murid yang diculik sama hantu. Semuanya tenang-tenang ya. Nanti kita bakalan cari sama-sama, oke? Tapi kita bakal cari di mana, Pak?
Saat ini Bapak juga belum tahu mau cari di mana. Hah? Jadi Nata diculik sama hantu itu? Iya, Nata diculik sama hantu itu. Sekarang Nata udah gak ada, hilang dia, hilang. Ya ampun, pasti ini gara-gara si Nata duduk di bangku kosong itu deh. Hah? Duduk di bangku kosong? Maksudnya bangku yang di pojokan itu ya, yang deket jendela? Iya Bu, benar. Tadi si Nata nantangin, katanya dia gak percaya sama hantu. Terus dia duduk di situ deh. Astaga, ternyata bangku kosong itu memang benar-benar gak boleh didudukin. Dulu sebenarnya bangku itu udah mau ibu simpan dan gak bakal dipakai lagi. Tapi anehnya, waktu bangkunya itu taruh di gudang, gak tahu kenapa tiba-tiba bangku itu ada di situ lagi. Tapi ibu pikir gak bakalan terjadi apa-apa, karena kejadian ini udah lama banget. Bu, terus gimana ini Bu, teman kita Bu? Kalian tenang dulu ya, si Nata pasti akan ketemu. Iya Pak, kalau Nata gak ada gimana Pak? Ibunya Nata pasti juga akan sedih kalau denger ini Pak. Yaudah ya Pak, kalau gitu aku sama Cahaya pulang dulu ya Pak, karena kami akan mengabari ini sama ibunya Nata Pak. Iya. Misi Tante, Tante buka pintunya Tante. Toca Cahaya, ayo duduk duduk. Iya Tante. Kalian kenapa? Kok nangis? Loh, si Nata mana? Kok kalian berdua doang? Tante, aku mau nyampein kalau si Nata itu hilang, Tante. Nata diculik sama hantu, Tante. Hah? Nata hilang? Kok bisa begitu? Aku juga gak tahu, Tante. Tiba-tiba Nata itu dibawa sama hantu itu dan hilang. Kita gak tahu dia ada di mana. Astaga. Yaudah kalau gitu kita harus cari Nata sekarang. Iya Tante. Tante, kita harus cari di mana lagi ya Tante? Kita udah keliling-keliling tapi tetap aja nggak ada. Nggak tahu Nata Cahaya, Tante juga bingung. Nata, kamu di mana Nak? Nata, kamu di mana sih? Halo teman-teman, aku ada di sini. Kalian rindu ya sama aku? Kok aku dicariin sih? Padahal kan dari tadi aku emang di sini. Nata, ternyata kamu di sini. Kita itu khawatir tahu nyariin kamu. Ayo cepet turun Nata, turun. Loh, mana Nak Nata? Kamu ngomong sama siapa? Aku ngomong sama Nata, Tante. Ternyata Nata ada di atas pohon. Loh, kemana dia? Kok gak ada sih? Toca, mungkin itu cuma perasaanmu aja. Karena kamu terlalu rindu sama Nata. Mungkin aku terlalu kepikiran sama Nata. Nata, kamu di mana sih, Nata? Kamu di mana? Kalian bisa lolos dari sini. Thanks for watching, friend.